Halo semuanya, di video kali ini, apakah HP Vivo bisa menambahkan RAM ataupun tidak? Terutama di HP Vivo pada tahun 2020 ke bawah. Jadi kita langsung cek apakah HP Vivo bisa ditambah RAM ataupun tidak. Jadi cara mengeceknya, teman-teman pergi ke pengaturan. Nah, di sini kemudian teman-teman pergi ke bagian ini ya. Pergi ke bagian pengolahan sistem. Yang ini ya, pengolahan sistem. Kemudian pilih, teman-teman pilih yang ini. RAM dan ruang penyimpanan. Jadi kapasitas RAM yang kita gunakan ini 3 GB. Bisa teman-teman lihat di bagian sini. Jadi jawabannya tidak bisa ya teman-teman ya, di HP Vivo yang saya gunakan ini tidak bisa untuk menambah RAM. Jadi kalau bisa dia pasti ada logo yang bisa ditekan ataupun ditambah plus gitu ya. Nah jadi seperti itu ya, apakah HP Vivo bisa ditambah RAM atau tidak. Jadi silahkan teman-teman cek pada HP Vivo yang teman-teman gunakan. Terutama HP Vivo lama ya, itu rata-rata memang tidak bisa karena memang fitur itu belum ada. Jadi seperti itu teman-teman ya.